di antara kebahagiaan di surga, tidak pernah capek dan tidak pernah lesu. Ya. Di sana tidak ada capek, tidak ada lesu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perkataan para penghuni surga tatkala masuk surga, kata mereka, alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah meletakkan kami di tempat yang abadi ini, surga, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak pernah ditimpa dengan kepayahan dan kami tidak pernah ditimpa dengan keletihan. Apa bedanya nasab dan lughub? Nasab adalah keletihan tatkala bekerja. Lughub adalah keletihan yang muncul setelah bekerja. Ada orang tatkala dia bekerja, dia tidak letih, tapi setelah dia bekerja baru kerasa keletihan tersebut. Waktu lagi kegiatan dia semangat, begitu selesai istirahat mulai pegel-pegel kakinya, itu namanya lughub. Makanya orang-orang Yahudi meyakini Allah istirahat pada hari Sabtu setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ya. Kan kata mereka hari ada 7. Loh, kenapa cuma 6 hari? Berarti hari ke-7 Allah istirahat. Maka mereka tidak mau bekerja pada hari Sabtu. Mereka tidak mau bekerja pada hari Sabtu. Allah bantah perkataan tersebut dalam Al-Qur'an, dalam surat Qaf, kata Allah, "Wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub." Kami ya telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya. Selama 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan setelah bekerja. Kata para ulama, kalau setelah bekerja saja tidak merasakan keletihan, apalagi tatkala bekerja. Apalagi tatkala berkegiatan. Demikian penghuni surga. Tatkala mereka beraktivitas dengan merasakan segala kenikmatan yang mereka rasakan, mereka tidak merasakan keletihan baik sedang beraktivitas maupun setelah beraktivitas, tidak ada keletihan sama sekali. Tatkala mereka berjalan-jalan di istana mereka, tatkala mereka bermain-main ziarah ke keluarga mereka, bermain-main dengan istri mereka, dengan anak-anak mereka, dengan bidadari mereka, tidak ada keletihan sama sekali. Baik tatkala beraktivitas maupun setelah beraktivitas. Karena keletihan tidak ada dalam surga. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga tidak tidur. Penghuni surga tidak tidur. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Ya Rasulullah, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, "An-naumu akhul maut." Ya, bahwasanya tidur itu adalah saudara kematian. Ya. Kenapa? Karena orang tidur itu disebabkan keletihan. Padahal di surga tidak ada keletihan. Maka dia tidak perlu tidur. Tidak perlu tidur. Dan kalau orang sudah tidur, berarti dia off dari kenikmatan. Padahal penghuni surga tidak pernah terlepas dari kenikmatan sedetik pun. Dia berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Selalu dalam aktivitas kenikmatan. Entah aktivitas mainkah, apakah, makankah, minumkah, apa saja dia, aktivitas semuanya kenikmatan. Tidak pernah sekejap pun dia terlepas dari kenikmatan. Nah kalau sampai dia tidur, apalagi tidurnya 12 jam, rugi. Maka tidak ada tidur bagi penghuni surga. Mau tidur bidadarinya, "Eh mas bangun, bangun, ngantuk." Gak ada dalam surga. Gak ada tidur sama sekali. Ya, karena itu kenikmatan yang tidak boleh berhenti di surga. Mereka berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Kalau tidur berarti off. Tidak benar. Maka dalam surga tidak ada tidur. Tidak ada tidur. Selalu dalam kenikmatan, selalu dalam kebahagiaan.